untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui program Artis Jaksa Antarkan Barang Bukti Gratis. Kejari Musi Banyuasin mengembalikan dan mengantarkan barang bukti ke warga tanpa dipungut biaya. Untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan inovasi pelayanan publik melalui program Jaksa Artis. Program Jaksa Artis ini memiliki makna jaksa mengantarkan dan mengembalikan barang bukti secara gratis. Kepala Seksi PB3R Kejari Musi Banyuasin Giovanni secara langsung mengantarkan barang bukti kepada masyarakat yang penyidikan kasusnya sudah dihentikan karena adanya perdamaian dari kedua belah pihak, yakni 2 unit handphone dan 1 unit sepeda motor. Menurut Giovanni, jika layanan Jaksa Artis ini merupakan upaya Kejari Musi Banyuasin untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Meski tanpa menggunakan anggaran negara, namun layanan ini diberikan cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Nah, ini Jaksa Artis, program Jaksa Antar Barang Bukti Gratis, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang telah diarahkan oleh pimpinan kami, mulai dari pimpinan tertinggi kami, Bapak Jaksa Agung, sampai ke Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, yang mana program Jaksa Artis adalah program unggulan yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya dan tidak menggunakan anggaran negara. Sementara itu, warga yang barangnya dikembalikan mengaku sangat terkejut karena barang miliknya dikembalikan dengan kondisi baik dan tidak dipungut biaya apapun. Dan ini himpunnya benar, Pak ya? Ini benar-benar ini, Pak ya? Nah, Pak, ini mau apa himpun saya serahkan kembali? Bagaimana rasanya setelah kasusnya selesai dan barang bukti dikembalikan? Alhamdulillah, Mas, terbantu sekali sama kejaksaan. Ya. Selamat pagi ya. Insyaallah. Kita enggak dipersulit. Enggak dipersulit ya. Jadi, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, ini gimana rasanya setelah perkaranya selesai, motornya pun dikembalikan, ini tanggapannya seperti apa, Pak? Itu sangat senang sekali, Pak. Bahkan motornya sampai diantar ke rumah, sangat senang sekali, Pak. Senang. Ruzi Iskandar, Pal TV.